Sok, dirawat ya. Kita gas, Gold. Oke, thank you. Beneran nih? Iya. Yeah. Gas. Jack, mobilnya lupa. Itu mobil kita ambil dulu. Mobilnya lupa. Jadi kita daripada kasih mobil yang enggak-enggak, mending kau kasih ini. Papa suka four wheel kan? Iya. Ya, bener enggak? Iya. Nah, soalnya suka mau ke kebun. Nah, bawa ke kebun juga, bisa dipakai juga. Udah pas banget. Bener enggak? Kalau kita udah kasih satu, kita meminta? Lima. Cocok? Ya, halo, kembali lagi bersama saya Lucius Lee. Kalian tahu enggak hari ini aku mau nge-vlog apa? Cocok Regen. Masuk enggak kira-kira? Ya. Kau ngapain di samping? Ini konten-konten aku. Ini channel aku. Channel kau? Oh, channel kau ya? Kau mau mobil enggak? Mau lah. Ya udah. Jangan melawan kau gitu. Melawan pukul nanti ya. Ya, jadi di belakang kita ini kita datangkan spesial khusus pakai pengepul towing. Dari pengepul towing kita kirim dari Jakarta, spesial hadiah buat Luis. Bukan buat Luis sih, kau jangan GR, buat bapak kau. Sebenarnya bukan tanpa sebab ya. Jadi channel pengepul mobil yang kalian tahu bisa sampai sedemikian, bisa sampai sebesar ini, bisa sampai juta-jutaan view-nya, itu dari Pekanbaru. Jadi udah saatnya kita harus berterima kasih kepada seseorang yang namanya Pak Petani. Papa. Ini namanya anak mau dilibah sama bapaknya nih. Bapak kau bilang Pak Petani. Apa isi otak kau nih? Ya. Jadi kalau saya kasih uang, Bapak uangnya banyak enggak? Banyak. Ya kan? Pak Petani dikasih cewek mau enggak? Udah punya. Udah punya cewek. Jadi mau kasih apa? Satu-satunya kasih mobil. Ya, kita kasih Subaru nih, Subaru kalian lihat. Ya, Subaru. Nah. Ya, kita kasih Subaru, tangan pertama dari baru. Forester SG5. Bisa di-convert juga jadi STI. Jadi saya kasih ini. Jadi papa misalnya kalau bosan pakai ini bisa convert jadi STI. Kalau bangun mobil di pengepul workshop. Ha. Udah tahu kan? Udah kebeli anaknya sama aku, bangun mobil di pengepul workshop. Kalau kau mau bikin towing, di mana? Di mana? Mau pakai towing di pengepul towing. Nah, itu. Ya kan? Jadi udah tahu dia. Udah masuk nih di kita semua nih. Udah satu keluarga kita. Nah, ini Luis, mobilnya kita kasih. Ini adalah Subaru Forester tahun berapa, Regan? 2000 kurang. 2000 kurang berapa? Aku pun enggak tahu. 2004 ya. 2004. Ya, harusnya kau lebih 2003. Paham. 2003. Jadi ini Subaru Forester bukan yang Subaru kacangan ya, Luis ya. Ya aku yang pakai aja lah biar aku yang banyak ngomong. Ini kan channel aku, suka aku. Jadi biasa Subaru Forester tuh kebanyakan tuh orang pakai sunroof. Jadi kalau lu udah sunroof, orang ngelihatnya tanggung. Kalau kata orang Makassar tuh banci-banci. Lu mau ganti jadi STI ada sunroof enggak bisa. Lu ini kalau mau ganti STI udah bisa karena STI itu enggak pakai sunroof. Mesinnya EJ25 segala macam, alah bodo amat lah. Yang penting mesinnya sehat banget. Kilometernya juga kilometer kecil. Mobil ini tanpa PR. PR-nya itu nggak sampai 10%. Jadi ini saya kasih tahu Luis. Nanti kasih tahu papa ya, biar cari uang agak banyak buat rehab mobilnya. Karat di bagian sini doang. Ya, karat di bagian sini. Ban kanan kiri depan belakang harus diganti baru. Ada nggak duitnya papa? Banyak ya. Oh, kalau nggak ada duit nanti biar kusuruh nangkang kirimin aja. Tapi karena banyak nggak jadi. Nggak ada. Nggak ada. Kau jangan gitu. Bapak kau marah nanti. Ya, kalau untuk di bagian interior semua komplit, utuh semua. Jadi mobil ini sama sekali nggak ada PR. PR-nya cuma ganti ban sama repair ini doang. Udah habis itu beres semua rapi. Kalau ini?
Yang mana? Lampu belakang ada kan, aku udah kirimin. Biasanya orang kasih istri, kawin masih bayar sendiri. Kalau susu kasih istri sekalian sama anaknya melahirkannya, susu bayar semua. Hebat nggak? Nyambung nggak? Tapi kenyataannya nggak lulus. Orang kasih mah langsung sekalian mulus ya, kok masih begini? Ini kan lampunya masih di Surabaya, moncong. Masih masih di Budi, di Konserto. Iya, lupa. Belum dikirim ke kita, kita aja lupa minta. Ya kan? Jadi tinggal ganti ini doang. Pajaknya mati 2 tahun nggak salah? 2 tahun atau setahun lah, lupa saya. Hah? Hah, pajaknya mati 2 tahun setengah, kecil lah sama apa-apa. Panen buah dikit doang udah bisa bayar. Ya kan? Terus kaca film juga udah bagus, enggak ada sama sekali, enggak ada PR. Tinggal Luis nanti tes sama papa. Impresi berkendaranya gimana? Kasih tahu ke susu. Cocok enggak rasa? Cocok enggak rasa lah. Cocok enggak rasa kan? Gini. Jadi kita daripada kasih mobil yang enggak-enggak, mending kau kasih ini. Papa suka four wheel kan? Iya. Ya, benar enggak? Iya. Nah, soalnya suka mau ke kebun. Nah, bawa ke kebun juga bisa dipakai juga. Udah pas banget. Benar enggak? Kalau kita udah kasih satu, kita meminta 5. Cocok? Cocok gak? Jangan lah. Jangan. Satu juga lah. Satu biar adil. Oke, satu juga. Enggak lah, susu gak minta apa-apa, nanti susu ambil doang ya. Jadi kita gak mau minta segala macam. Nanti tinggal habis dari sini nih, tinggal papanya bawa mobil ini ke kebun. Gimana rasanya? Apalagi ini Forester yang four wheel ada high-low-nya. Kita impresi berkendara ya dari mereka lah, jangan terlalu aku semua, nanti makan gaji buta. YouTube kasih gaji ke mereka enak kali. Nanti hidupnya jadi berkegantungan pada pengepul mobil. Ya kan? Nah nih, tinggal kau tutup aja acaranya ya. Kontennya. Nah, jadi Luis punya mobil ini mau dijadiin STI atau jadiin ORI aja? Kayaknya ORI aja deh. ORI aja? Iya, ORI aja. Antara dua, punya uang atau enggak? Iya. Kita belum pulang deh. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. See you in the next vlog. Bye-bye.